Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel saya Fajar Mukia. Terima kasih yang telah selalu setia menonton video saya dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, hari ini saya lagi kerja ini ya. Begini teman-teman, kalau kerja di kebun sawit itu penat ya. Ya tahu sendiri kalau penat pasti gampang lapar. Jadi kalau nggak bawa nasi atau mau pulang pun jauh, ini tipsnya teman-teman. Kalau udah terlanjur lapar ya, ini kita cari pohon sawit teman-teman macam ini nih. Ini kalau terlanjur lapar ya, kita boleh makan ini teman-teman. Nih, pokok sawit ini ya. Kita kelupas dulu teman-teman. Pokok sawit lumayan besar ini, jadi agak susah. Jaga duri ya, ada duri. Oke, kita buang dulu ini, bikin susah. Nah, oke. Kalau kelaparan macam ini bro, kalau mau pulang nanggung mungkin ya, kerjaan masih banyak mungkin, jadi mending pakai ini. Kita makan ini aja. Jadi kalau kerja di kebun sawit jangan takut kelaparan ya. Ini namanya pondoh mas bro kalau bahasa Jawanya ya. Ini kalau dikasih apa namanya, kasih santan dimasak itu lebih sedap. Wah ini teman-teman, ini pondoknya ya. Ini manis apa? Jadi kalau makan dulu lah. Jadi kalau makan satu batang langsung kenyang, benar itu. Sedap, manis. Manis, tapi manisnya itu apa? Pohon kelapa itu lebih manis. Tangan kasih habis, tinggal sikit. Salah apa lah. Tinggal sikit. Oke ya, mungkin kalau teman-teman di kebun sawit takut kelaparan atau di hutan macam itu, cari pohon macam ini. Bener, dimakan itu manis, tapi ya masih manis pohon kelapa. Ini kelapa sawit ya. Oke ya. Woi kasih habis ya, sata mama, lapar mah. Nanti ambil lagi masih banyak itu. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe-nya dimanapun Anda berada. Di ini kawasannya luas ya. Jadi kalau mau balik itu pun jauh ya manusia. Kalau kita pas lagi di 10 apa di 03 itu, hampir kita pulang setengah jam ya naik motor. Jadi ya ini solusinya kalau kelaparan nggak bawa nasi macam itu. Cari pokok sawit. Oke ya teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih, semoga video saya membantu untuk yang pemula-pemula yang baru masuk Malaysia macam itu kerja di perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari PT Sendiri Bukit Rautan.